Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel YouTube-nya Rusan Kijang. Yang lagi mau cari kontrakan, yang mau lihat-lihat saja, atau yang lagi kepo pengen tahu di Karang itu seperti apa kontrakannya, silakan kumpul-kumpul sini. Ada kontrakan dengan fasilitas free atau gratis makan buah jambu kalau lagi berbuah. Ada juga makan buah mangga kalau berbuah. Lokasinya ada di Cikarang Barat, dekat ini kawasan industri MM 2100. Fasilitas juga dapatin guys, dapat buah rambutan buah jambu nih kalau gratis ini, asal jangan ada pohon mangga kalau ngidam ambil aja. Ampun eta hayam, ternyaho orang keringin video ribut, ya ampun dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semuanya yang ada di mana? Yang ada di mana saja? Silakan kumpul. Ini yang lagi nyari-nyari kontrakan kali teman-teman. Aduh, ingin pengen tahu ada seperti apa kontrakan di Cikarang? Ini ada kontrakan kosong yang beberapa waktu lalu yang kontraknya di sini satu orang pria, satu orang gadis. Yang pria kerjanya habis kontrak. Ya salam. Aduh. Yang untuk yang wanitanya apa habis kontrak apa? Bagaimana? Saya tidak tahu. Nah, dia juga nggak bilang sama saya. Lagian ngapain ya bilang sama saya? Saya RT bukan yang punya kontrakan juga ya, bukan. Ini fasilitasnya token 900 watt ya. Untuk kebersihan yang punya kontrakannya ini suka ngebersihin 2 hari sekali, biarpun kontrakannya kosong dia pel, dia bersihkan dengan jendelanya dibuka biar ada sirkulasi udaranya. Nah, beginilah penampakan kontrakannya. Lokasinya ada di mana? Ada di Kampung Jara Costa, tidak jauh-jauh dari kawasan MM Kot 2100, kawasan industri 2100, ya nggak jauh-jauh lah. Nah, yang kalau ini namanya Bapak Medi, juragan kontrakannya, yang punya kontrakannya ini nih, dia selalu bersih-bersih biar kontrakannya terlihat nyaman. Nah, untuk fasilitasnya apa? Selain listrik atau air, kamar mandi di dalam juga ada fasilitas free. Pohon jambu, makan buah jambu, dan tentunya dengan syarat dan ketentuan. Syaratnya ya harus kontrak di yang di kontrakannya Bapak Medi. Aduh, susah banget saya ngomongnya. Dan untuk syaratnya jangan dibawa ya, makan di tempat aja. Jangan apa pengen ngerujak, nah boleh ambil, bahasanya kan gitu ya. Ah, kalau buat dijual ya janganlah, aduh itu melanggar itu. Nah, selain itu ada buah mangga. Jika kalian punya bini, punya istri hamil, nah pengen buah mangga, minta aja gratis, nggak usah bayar. Tapi dengan syarat dan ketentuannya, jangan bini orang ya, ataupun pacar kalian hamil minta mangga, nggak bakal dikasih, dosa sih ya. Hai. Nah, berikut ini wawancara saya dengan Bapak Medi, pemilik kontrakannya. Ini guys yang punya kontrakannya nih. Nah, bang, kontrakan berapa bang? Murah meriah per bulan 4,5 guys. Tuh. Kalau berdua orang gimana? Kalau biar kan ada kontrak nggak sendiri atau berdua? Gimana? Tetap 4,5 guys. Tuh kan lebih hemat kan? Wah, di sini di Jara Costa. Air bebas. Air itu tidak ngambil dari token kita, disediain oleh ini tuan rumah tokennya, jadi kita tokennya tidak tersedot oleh air.
Fasilitas juga dapatin guys, dapat buah rambutan, buah jambu nih kalau gratis ini, asal jangan bawa bawa ini aja. Makan di tempat, makan di tempat. Nih. Fasilitas pohon jambu nih, kalau mau ngerujak bisa. Gratis lah. Selain itu, untuk yang punya anak mungkin ya di sini dekat-dekat ada sekolahan SD. Jaraknya kurang lebih 2 menit saja ke sekolahan atau ke fasilitas masjid. Nah, tempat ibadah kurang lebih 3 menit saja jalan kaki. Jadi dekat masjid, guys. Nih kalau buat sholat, kalau malam ya sholat subuh dekat masjid, kita bisa sholat berjamaah ke masjid. Nah, ini masjidnya. Kurang lebih 3 menit saja ya. Nah, ini orang lalu lalang nih, biasanya kalau pagi-pagi rame ini. Ini jalan ke kawasan MM2100, ke kawasan industrinya. Nah, ini nih orang baru pulang kerja nih. Jalan ke sana itu jalan ke kawasan MM. Nah, ini baru pulang kerja dia. Jalan ke sini juga bisa ke kawasan. Sebenarnya banyak jalan menuju kawasan MM2100. Nah, ini biasanya jalan mobil lewat sini, jalan mobil nih. Ya. Jadi ada juga tambal ban. Nah, tambal ban biar motor kalian bocor. Nah, ada fasilitas tambal ban juga di sini. Oke lah, terima kasih ya. Saya udah ngecobrak ngalor ngidul, udah banyak. Ya, mungkin cuma teman-teman yang ingin bertanya, silakan komen saja. Dan jika mau subscribe, subscribe ya, untuk mengetahui nanti ada informasi-informasi lainnya di Cikarang ini. Ya, akhiri saya akhir aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mang, memang.